Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indra Desais. Untuk kali ini saya akan membagikan tutorial cara memverifikasi nomor rekening di Google AdSense. Di video sebelumnya saya sudah buatkan cara memverifikasi data diri ya Google AdSense atau IDV. Bagi yang belum memverifikasi Google AdSense atau IDV, kalian harus memverifikasinya terlebih dahulu ya. Simak di video saya sebelumnya. Dan berikut ini adalah cara memverifikasi nomor rekening untuk Google AdSense YouTube kita. Langsung aja ke tutorialnya, nggak usah kebanyakan cincong, simak sampai akhir. Pertama-tama login dahulu ke Google AdSense kalian. Lalu kalian buka pembayaran ya, di titik 3 itu ada menu pembayaran. Tunggu, sedang loading. Kita geser ke bawah. Nah, di sini ya guys ya. Tunggu, Google AdSense kalian memiliki tulisan seperti ini ya. Ada bagaimana Anda menerima pembayaran, tambahkan metode pembayaran, gitu ya. Soalnya banyak yang masih belum mendapatkan ini karena itu Google AdSense-nya mungkin masih baru ya. Jadi kalian ya terus berkonten aja, terus membuat konten, berkreasi sampai kalian cek secara berkala ya apakah kalian sudah mendapatkan menu seperti itu apa belum begitu. Jika sudah, kalian klik tambahkan metode pembayaran. Nah, di sini kalian isi data ya, tambahkan rekening bank. Kita tulis nama rekening banknya yang kita miliki ya. Lalu banknya bank apa? Kalian pilih. Lalu tambahkan juga nomor rekeningnya. Jadi ini kalian isi. Nah, di bawah ini ada tulisan tetapkan sebagai metode pembayaran utama. Kalian checklist ya. Setelah itu kalian klik simpan. Di sini verifikasi rekening bank Anda. Google akan menyetorkan kurang dari 250 perak ke rekening bank Anda dalam waktu 3 hari kerja. Buka halaman metode pembayaran, masukkan jumlah setoran dengan tepat. Nah, jadi nanti si Google ini akan mengirimkan, mentransfer ya saldo ke rekening kita kurang dari 250 perak. Itu biasanya nilainya acak sih guys. Itu maksudnya dia untuk memverifikasi ya. Jadi itu saldo tapi berupa kode gitu. Nanti kode itu yang kita masukkan ke verifikasi Google AdSense rekening banknya ini ya. Setelah itu klik OK. Nah, jadi di sini rekening bank kita sudah tercantum tapi masih verifikasi tertunda. Jadi si Google ini biasanya mentransfer atau memberikan kode ke rekening bank kita dengan hitungan jam hingga maksimal 3 hari guys. Kalian tunggu aja sambil kalian cek secara berkala di rekening bank kalian apakah ada transferan dari Google apa belum. Nah, di sini kalau kita cek email ya, ada email masuk dari Google Payment yang berisikan pertama ini ada metode pembayaran diperbaharui. Jadi ada keterangannya ya, kita baru saja memberikan atau memasukkan nomor rekening ke Google AdSense. Tuh ya, terus ada email kedua juga nih masuk. Tuh ya, verifikasi. Jadi bank kita sudah tercantum ke Google AdSense, hanya saja masih tertunda. Ya, tuh, metode pembayaran utama telah diubah. Jadi data-datanya sudah lengkap guys di sini. Jadi ini saya memverifikasikan data ini malam ya guys, sekitar jam 8. Dan alhamdulillah keesokan harinya di jam sekitar jam 5 sore ya masuk, mulai dikirimkan kodenya ke rekening bank. Jadi seperti ini ya contohnya. Nah, ini ya bisa dilihat transfer rupiah dari Citibank atas nama Google Irland. Nah, itu ya 189 perak. Ini transferan ya, tapi ini adalah kode. Kode ini akan kita masukkan ke verifikasi rekening Google AdSense. Setelah kalian mendapatkan kode tersebut, kalian langsung masuk kembali ke Google AdSense kalian untuk dilanjutkan verifikasinya guys. Jangan terlalu lama ya, harus langsung kalian masukkan kode tersebut. Jadi di menu pembayaran kalian lihat ya, di situ klik kelola metode pembayaran, klik verifikasi. Nah, di sini ya kalian masukkan kode tersebut guys yang dikirimkan ke rekening bank kita tadi itu ya. Itu jadi adalah kode rahasia, dan setiap kode ini berbeda-beda ya, enggak sama ya dengan yang lain. Oke, setelah kita masukkan kode tersebut, kita klik verifikasi dan selesai guys ya. Jadi di sini
terlihat ya bagaimana Anda menerima pembayaran dan rekening bank kita sudah terkait ke Google AdSense YouTube kita ini. Jadi sangat mudah sih sebenarnya ya, kalian pasti bisa deh, asal kalian tidak di skip ya nonton videonya. Oke, semoga bermanfaat untuk video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.